Terus. Hmm. Ayo, ayo. Wow. Tafadhal. Hmm. Terus yang lain? Hmm? Selain tiga kali, masih tahu itu ada yang kurang dan tiga kali bisa kita bahas. Maksudnya, ulang-ulang, ulang-ulang, oh iya. Apakah hukumnya boleh nggak? Ada orang ketika basuh muka sekali, atau mungkin ketika basuh mukanya sekali atau tiga kali, basuh kanannya orang sekali, atau basuh kepalanya rambutnya sekali. Apakah boleh atau tidak? Boleh nggak apa, apa Yang penting dalam basuhan itu adalah semua yang kena, wajib kena itu dia kena. Itu intinya. Ya, jadi sekali lagi semua yang wajib kena itu adalah wajib dikenai sama air. Baik dia itu basuhannya sekali, dua kali ataupun tiga kali. Lebih dari tiga kali hukumnya makruh. Ada yang punya motor enggak? Nah, coba minta tolong jemput Syam. Insya lah. Oh, nah, motor si salah kita lagi motor tawet ya motorku ah sudah pakai motor saya ah oh, ah siap oke okay. pertanyaan berikutnya siapa nama sahabat sahabat yang mandikan nabi nah, ini saya lupa ini nanti pertanyaan berikutnya saya baca ya saya lupa ini nah saya kalau nggak bisa jawab nggak bisa tapi ini bukan tidak bisa tahu lagu lupa nah, nanti saya takutnya salah salah tidak hilang salah satunya Sayyidina Ali. Ada empat kalau nggak hilang Atau tiga lah. Nah itu. itu saya minta izin jawab pertanyaan dari TikTok bisa? Oke. Okay. Bagaimana cara menghilangkan penyakit Ain Ustaz? Ya, cara menghilangkan penyakit Ain itu satu. Kalau mau posting sesuatu. Jangan pernah ada niat yang macam-macam ketika posting Jangan. Kalau ada niat yang macam-macam bahaya. Yang kedua, berdoa sama Allah. Itu saya lupa ada doanya dari bagian Rasul itu penyakit Ain itu supaya jauh dari penyakit Ain itu. Tapi nanti saya saya ingat itu pernah diucapin sama teman saya Ustaz Paizar yang suka uh, apa tuh di Trans TV yang suka para namanya? ngerukyah. Itu beliau dulu pernah di Azhar. Tapi nggak <tuh> selesai beliau pulang. Nah, uh, yuk, teman kita nanti beliau pernah posting dan saya pernah baca lu apa lagu lagu lupa nanti saya ingetin kalau saya ingat insya Allah nanti tanyakan lagi mudah -mudahan. kalau sudah saya kita temuin kita jawab ya tiang mau bertanya Ustaz kalau ibu kita udah meninggal terus ada puasa yang belum dilunasi apakah sebagai anak harus melunasinya oke okay. ada dulu pernah bagian Rasul begini bilangnya apa katanya man mata wa alaihi saw ma Kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia punya hutang apa namanya? Hutang puasa. Sama so Maka yang mengkodokkan puasanya adalah siapa? Walinya atau ahli warisnya. Kalau ada orang meninggal dunia, misalnya ada orang meninggal dunia, kakek kita misal. Kakek kita meninggal dunia, ada utang puasanya sepuluh. Maka bapak kita anak-anak dengan -anak kepala putih ini, wajib dia mengkodokkan siapa? Yang meninggal dunia. Mungkin anaknya lima, maka dia bagi-bagi. Bagi-bagi sama siapa? Ya bagi-bagi apa namanya? Pada-pada dua mungkin kan? Nah sama anak ahli warisnya. Itu saya dalilnya. Maka kita yang apa namanya? Yang mengkodokkan puasa untuk siapa? Untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Oke. Okay. Tanyaan berikutnya. Apa saya mau tanya? Cara menghindari orang yang ngefitnah kita. Oh, orang yang fitnah kita itu jangan dihindari. Tapi ditemani aja dengan baik. Dan orang yang biasanya ngefitnah kita atau orang yang biasanya nggak ada sama kita, nah dia benci banget sama kita gitu. Jangan berhenti berbuat baik, tapi tetap berbuat baik. Kenapa? Dengan kita tetap berbuat baik itu, pertama, selikena gin gedi Athena. Kita nggak ngebalasnya. Maka cara cara terbaik untuk ngebalas orang yang nggak suka sama kita terus berbuat baik. Semakin kita berbaik, seberbuat baik, selikena gin sakit ya. Kita nggak nyakitin dia, dia nyakitin dirinya sendiri.